Dua laporan polis terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diterima berhubung ucapannya dalam kempen pilihan raya kecil Parlimen Pulai di Kempas Johor Sabtu lalu. Dalam ucapan berkenaan, Pengerusi Perikatan Nasional itu menyatakan fatwa haram mengundi calon Pakatan Harapan, Suhaizan Kayat, pada PRK Parlimen Pulai yang berlangsung Sabtu ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata pihaknya sudah membuka kertas siasatan selepas laporan polis dibuat. Sementara itu, memetik berita harian, polis akan merakam percakapan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Isnin depan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Piceh berkata pihaknya menerusi unit siasatan jenayah terkelas, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, sudah berhubung dengan Pengerusi Perikatan Nasional terbabit. Temu janji untuk rakaman percakapan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadualkan pada jam 10 pagi Isnin depan. Rakaman percakapan akan dibuat di Pejabat Media KL Central, katanya seperti dipetik pemberita hari ini. Ayub Han berkata, pada masa ini terdapat dua laporan polis diterima berhubung isu yang sama dan salah satu laporan diklarifikasikan sebagai rujuk laporan pertama.